satu badan mesti akan menjerit kan. Oh, keluar. Macam ni. Hai, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Saya Akiza Kifli. So, untuk video kali ni kita nak berurut. Yeay, Aki nak berurut bukan sendirian tapi dengan Abang Syah, dengan Kak Anuska, dengan pengantin baru. Pengantin baru honeymoon, alang-alang dekat tempat ni ada spa. Jadi kita nak pergilah dekat spa sini. Sebab semalam kita survey-survey juga tapi dah terlambat datang. Jadi kita mandi swimming pool je video sebelum ni. So video kali ni kita nak berurut. Urut-urut badan ke, urut kaki ke, urut kepala ke, entahlah nak. Korang tengok je lah. So kita bangun awal pagi je. Awal pagi untuk bersarapan. Kan ada breakfast kat hotel. Lepas tu baru boleh buat aktiviti apa-apa yang kita nak. Lepas tu boleh check out dah. Tapi buat apa nak check out awal kan? Kita check out pukul 12:30 hari. Jadi Akil jarang-jarang je kita kita bangun pagi. Tapi demi breakfast kita dah tidur awal. Kita kena Akil semalam, malam tadi dah edit video semua, post dekat YouTube. Akil dah schedule lah video-video ni. Jadi alhamdulillah semuanya okey lah. Kita pun dah bangun, mata pun tak adalah merah-merah. Okey je kan? Okey lah. So pagi ni kita nak pergi breakfast dulu, okey? Papa Roger. Alright, sekarang kita dekat cafe. Tempat yang semalam lah yang kita makan, yang makan dengan pengantin tu. Jadi ada orang pandang lah. Okey, jadi kita baru nak sarapan. Sekarang ni pukul 9 pagi eh? 9 lebih lah. Betul tak? Pukul 7 pagi. 7 pagi? Pen. Baru bangun 7 pagi. Penipu. Okey, kita tunjuk bukti. Tak ada apa-apa. 9:30. Manulah Aki bangun lambat. Aki bangun awal je untuk sarapan. Aki makan ada telur, ada sosis, rendang, nasi goyeng, mi goyeng, ada baked beans. Lepas tu air Aki lah ada 2. Air korang ada 1-1. Kesian. Tak, banyak lagi. Kita boleh ambil lagi. So ambil tambah. Saya belanja. Bismillah. Air oren. Yang ni tertarik. Ada lagi macam-macam lah. Dah lah, lebih banyak-banyak buat apa kan. Kita orang nak lapar. Dia orang nak makan dah. Tengok. Dah lah, tak tunggu orang makan. Pengantin, ingat ni meja pengantin ke? Okey lah, kita nak makan lah dengan girlfriend kat sebelah. Botak tu. Yang botak-botak. Yang hijau-hijau tu, botak hijau tu. Kita kat sebelah ke lah. Screenshot, ada orang kat sebelah. Dah lah, bye. Okey, jadi sekarang kita boleh nampak ada taro popom. Ada burung merak dekat sini. Ni ada burung merak 2 ekor kat sini. Dekat luar 2 ekor, dekat dalam banyak sangat. Tengok dia punya apa, badan ni lawa. Buka lah kau punya. Oh, tu yang besar tu. Tapi dia tak nampak sangat lah. Macam mana nak masukkan kamera ni? Oh, boleh. Haa, tu. Oi, burung merak. Tengok. Oh, kelok. Wow, dia punya bulu cantik weh. Kan, bulunya cantik banget. Kok gue enggak cantik banget sepertinya? Oh tu, ada apa tu? Bagi. Bagi, jom. Jom. Kita tanya dia, nak pergi spa kan? Jom. Tunggu kami. Nak minta tolong bawa dekat spa boleh ke? Boleh. Okey, jom. Oh, kita duduk belakang ke? Ya. Yeah. Bahaya tak? Tak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Ui, seronok anak ni. Wih, dah bergerak. Hati-hati ya. Kita pegang kamera. Sampai bergerak benda ni. Uyo. Okey, cakap bang. Jangan cakap, diam je. Cakap. Okey, Kak Nur lah. Cakap. Begitulah kalau orangnya bukan YouTuber ya. Dia cuma... Hello. Oh, okey, YouTuber cakap lah. Ha? Ha. Okey. Kalau korang nak tengok apa yang kita buat dekat spa, jom kita tengok apa yang dia buat dekat kita.
Aduh, macam tu je ke? Pening kepala orang tengok. Pening kepala. Nak faham. Aduh, tengok. Oh. Ni betul-betul ni dah nak jatuh ni. Tapi tak jatuh pun. Sebab kita dah pegang ni kan. Kuat-kuat. Kan bang? Apa? Ah, sejuknya. Tak apa, tak nak buka aircon? Tak nak. Buka lah aircon. Tak nak. Okay. Nanti kalau sampai dekat tempat urut tu. Apa nak urut? Apa? Kepala? Kaki? Badan? Kalau ikutkan nak seluruh badan. Tapi memandangkan kita dah berpunya. Oh. Hanya kaki saja. Oh, apa-apa isteri tolong urutkanlah. Yalah. Kita dah ada. Macam Aki single. Dah sampai. Sini ke tempatnya? Sini eh? Okey. Sini lah spa. Jom, jom. Kat mana? Hai. Betul lah. Okey, kat sini ada apa ditulis? Ada couple massage. Siro Dara Manicure Pedicure. Ha, abang, kita buat kuku nak bang? Ha. Nak? Boleh. Kita kiki-kiki kuku. Saya tak nak. Saya sebab saya dah ada ni. Oh. Eh, macam tutup je. Kita mau ke mana sih? Depan sana. Oh, kena jalan sana. Terbalik dong. Aduh, hai. Kita tersalah jalan ya. Itulah. Sebab orang tadi, aku sikit beli. Kita dah lupa gambar, jalan balik. Kita tersalah jalan. So, kena jalan bahagian depan sini. Ni bangunan apa ni pun kita tak tahu. Bangunan hotel lain lah. Kita duduk bangunan lain. Warna purple. Ini warna oranye ke merah? Okey, dah sampai. Mari kita masuk. Akil. Yeah, hai. Alright, sekarang ni. Lagi seorang datang eh. Okey, baik. Kita tunggu sini. Alright. Kita nak record kan? Masuk jumpa boleh. Oh, dalam tu ada apa? Bilik urut. Oh sana. Okey. So sekarang kita baru je apa? Order. Kita berdua nak urut kaki. Tak apa, nak masuk sekali pun tak apa. Kita urut kaki je. Kak No dia urut satu badan. Sebab kita nak urut kaki-kaki je. Sebab nak buat video kan. Biasa-biasa je. Abang bila last diurut kaki? Tak. Ha? Hanya isteri saja yang urut. Tak, kat rumah. Rumah Akil. Rumah Akil ada apa? Gawai. Jintel. Tu dia urut-urut kaki macam tu lah. Oh, ni ada biliknya. Terpom. Boleh masuk ke? Boleh. Okey. Mari kita masuk. Wow. Inilah tempatnya. Ini satu tempat berurut. Sini kita duduk sini aje kan? Duduk ke baring? Ha, duduk ke baring abang. Boleh mana? Abang duduk di baring. Ha. Abang. Nak pandang cermin pun lawa. Dia urut kaki je kan kat sini letak kaki kan? Okey. Panasnya. Belum buka ekor. Okay, lagi? Nak cakap apa bang? Kita tunggu je lah. Punya servis. Okey. Kaki sahaja. Duduk di mana? Sini satu. Okey. Kita duduk kat katil sini. Kita urut kaki je. Abang Syah di sebelah sana. Okey guys, kita kena buka seluar sebab pakai seluar jean kan. Akhir pakai seluar tracksuit tapi dia suruh pakai juga. Tapi macam ni lah nanti diurut kaki supaya tak kena minyak-minyak dia nanti. So nasib baik Abang Syah ada teman kan. So, takkan nak tukar seluar kat sini. Takkan nak tunjuk kat korang. Tak boleh. Sekejap lagi kita tunjuk balik okay. Okey guys, sekarang kita tengah berurut. Sumpah geli. Geli dan rasa sakit sikit lah. Sebab Akil last diurut dulu dekat luar negara lah. Dengan family Akil, dengan Akido semua kan. Kat Thailand tak cakap Akil. Yang tu last lah. Masa dulu dah lama. Sekarang ni baru aku urut lagi. Urut kaki. Dia kalau macam mak-mak kita urut kuat-kuat dia suka tau. Macam kita tak biasa kan. Rasa geli, sakit. Tapi mula-mula lah. Dah lama okey lah kan. Abang Syah okey lah. Oh, Abang Syah. Tahan sakit. Dekat bawah dia pun ada lubang macam ni tau. Lubang ni. Macam tu. Boleh nampak? Hai. Macam ni. Hai. Assalamualaikum. Kita dekat bawah ini. Kita sedang diurut. Urut kaki je. Kita tak urut satu badan. Kalau satu badan mesti akan menjerit kan. Dia tekan kuat lah.
bagus lah. Sebenarnya bagus untuk kaki. Maksudnya kalau kita picit sakit tu, kakinya betul-betul tak sihat kan? Tak tahulah weh, apa cerita kamu nak sakit? Abang cakap lah apa-apa. Tak boleh. Ha? Tak boleh. Kenapa tak boleh cakap? Geli kan? Dia geli plus sakit sikit lah. Sikit je. Sikit tu daripada 0 sampai 10, sakit sikit tu 7. Aduh-aduh, ini macam susah lah. Sambil-sambil merakam, sambil-sambil diurut, agak susah ya. Aduh-aduh. Okey lah, kita sambung kejap lagi, okey? Okey, kita posing tempat lain pula. Abang Syah masih diurut ya. Oh, cantik macam ni. Urut dengan pengantin ya. Kita ingatkan urut kakinya. Tapak kaki je, tapi sampai ke apa lutut kita tu diurut betis. Sedap tu memang sedap, tapi rasanya geli, sakit dan sedap. Dia macam apa? Tiga dalam satu. Harap lepas ni kaki kita lebih kuat berjalan lah. Kameraman boleh berjalan, nak ke sana sini merakam. Yeah. Macam Akil nak berjalan sana sini senang kan? Aduh. So, sebenarnya tadi Kak Noor malulah untuk apa diurut lah. Tapi bila cakap ada private room kan, dia terus ons. Terus okey. Tak boleh cakap. Kat luar pun. Yeah, sebab dia ingatkan dekat luar je berurutnya. So, Kak Noor diurut satu badan daripada kepala sampai ke kaki. Kita cuma kaki saja. Itu orang kaki betis kita dah. Diurut dia ingat, macam ingatkan pergelangan kaki juga. Biasa nampak dekat kedai tu reflexology tu dekat kaki. Itu nama dia reflexology. Ini bukan reflexology. Ini apa namanya? Spa lah. Spa urut kaki. Ha, memang betul lah kaki. Satu kaki. Separuh badan. Separuh badan. Bawah kaki kita. Bawah kaki kita. Bawah badan lah. Bawah pinggang. Okey, kita kan nak sambung menahan kena urut. Aduh. Oh, dia mula sakit. Lepas tu dia okey. Lepas tu geli. Aduh. Tapi okey. Memang urut macam ni. Lagi-lagi orang kurus berurut. Dia kalau ada isi tak apa. Aki dah tak banyak isi. Aduh, dia macam picit-picit terasa tulang je. Kalau pengantin abang normal eh. Sebab abang Syah dia pendek sikit lah. Macam Aki ni tinggi. So abang Syah normal je dia punya apa BMI. Aki punya underweight. Tapi buat malu tunjuk myself. Aduh ni kain ni. Dia kalau urut kan lagi. Aduh sakit. Macam tu lah. Tapi kita urut kaki dia okey lah. Aduh pom. Dah tak nampak sangat. Baby Faris. Cak. Aduh. Dah. Kita orang nak main handphone lah macam ni eh. Handphone dah disediakan kat sini eh. Memang Abang Syah dia tak nak main handphone. Dia nak menikmati urutan semua tu. Sakit ke? Ada masa sakit? Aduh sakitnya. Okey lah, kita mau main handphone ya anak-anak. Kita nak baca komen-komen korang. Komen-komen kat YouTube kan. Bukan yang kecam-kecam tu, kalau baca sakit hati pula kan. Okey lah, kejap lagi kita sambung lagi. Okey, kita dah berpusing. Ada handphone. Dah berpusing macam Abang Syah. Tarapapam. Tak boleh tunjuk habis lah ya. Kita tunjuk separuh badan je kat Abang Syah. Abang Syah masih macam ni meniarap. Macam Akhil dah tukar position. Macam dia pusing tadi bila meniarap, dia urut bahagian belakang kaki. Sekarang ni urut depan kaki pula. Sekarang kita dah urut berapa minit ni bang? Rasa macam lama dah. Rasanya baru 10 minit. Kita ada setengah jam je. Kita ambil setengah jam. Mula-mula kita rasa sakit. Lama-lama dia macam okey dah. Sekarang Akhil dah tak rasa geli. Dah tak rasa sakit. Rasa ada urutan je. Dia mula-mula je lah.
untuk orang-orang yang dah lama tak berurut kan, memang dia rasa geli-geli lah mula-mula. Lagi-lagi orang macam Akil ni. Aduh hai, tadi Akil main handphone. Mana handphone Akil? Oh ni. Okay, kita nak buat apa yang buat react TikTok ke? Oh. Ini kalau korang tengok video ni, sebenarnya Akil kalau duduk dekat hotel, memang banyak video Akil akan buat lah, boleh buat lah. Sebab kalau duduk rumah pun, kita kena ada beli mainan ke, ada beli barang ke untuk buat video, nak ada konten kan. Kalau Akil jalan-jalan, banyak benda kita boleh buat kan. Lagi apa benda yang nak borak bang? Abang nak cakap apa-apa tak bang? Cakap apa-apa. Ha, korang cakap kuat sikit. Korang. Ha? Dia nak cakap. Nah, korang. Itu je. Abang tak rindu isteri ke? Isteri abang dah jauh dah. Ha, dia kat bilik lain bang. Macam mana? Tak apalah. Ha? Ha, orang rindu biasalah, tak terkata rindunya. Aku sikalah. Aduh hai. Ui, kita buat macam rumah sendiri pula kan. Tapi memang tempat ni ada berdua je. Okeylah, Akil dengan Abang Syah ada kat sini. Sana barang-barang. Lepas tu kat sana ada cermin. Malah nak tunjuk kan. Okeylah. Okeylah. Kita nak sambung main handphone. Alright, kita baru je habis berurut. Sekarang ni kaki kita rasa macam mana bang? Kejang kan? Rasa macam krem. Yalah. Bukan krem. Sakit weh. Macam otot kena tumbuk. Yes, macam otot kena tumbuk. Tapi dia urut dekat bahagian betis tu memang kuat lah. Kan? Kuat dan sakit dan aku tak tahulah, dia tak adalah sedap mana. Rasa sakit. Tapi mungkin lepas ni kot. Mungkin lepas ni lah kaki kita akan lebih lega. Kalau jalan-jalan pun okey. Ini pun rasa macam urut betul-betul belakang betis tu kan. Kan belakang betis korang. Bukan betul-betul. Dia tekan macam tu. Ya Allah, belakang tu paling sakit lah. Okay. Meraung. Tak adalah meraung sangat, kita macam aduh macam tu lah, sikit-sikit lah. So okey, setengah jam ke, puas ke tak puas? Puas lah, boleh lah eh. Kan kalau sejam tadi urut kaki, mungkin sejam boleh sekali dengan badan. Oh ya, yeah, betul-betul. Setengah jam bawah, setengah jam atas. Haa, betul-betul. Kalau satu badan lah, tapi kita buat kaki je, itu pun harganya RM90. Kalau kita buat urut kaki dekat macam tepi-tepi jalan ke, yang masak biasa reflexology baru 20, 30, 40 macam tu lah. Itu kaki sajalah, tapak kaki je, sini je. Yang ni dia urut sampai ke sini. Sakit lah. Kita kena menunggu Kak Noh pula. Kak Noh sejam, kita ambil setengah jam je. Jadi kena tunggulah dia habis urut. Dia urut satu badan. Tapi rasanya setengah jam pun rasa macam kejap weh. Kejap je. Kan? Satu jam pun lebih kurang, kejap dia urut-urut siap. Macam tu je lah. Yalah. Paparo je lah, sekejap kita sambung video. Alright, jadi Kak Noh pun dah siap. Yeay! Apa perasaan Kak Noh bila dia urut? Sedap. Macam nak tidur. Macam nak tidur. Tapi sebelum rakam tadi dia kata, aduh sakit. Daripada tak sakit tu sakit. Tapi betul lah, kaki-kaki pun rasa macam apa? Sengal-sengal. Sengal-sengal eh? Kejang. Aduh sakit. Penat nak berjalan. Ya Allah, kuatnya angin. Oh sorry lah kalau dia punya angin kuat sangat je. Okay, so tadi kita datang kan naik shuttle kan? Shuttle yang nama dia. Kereta tu. Tapi sekarang keretanya enggak ada. Macam kita kena balik jalan kaki. Kan? Lepas urut jalan kaki. Dia nak bagi kita exercise kot. Kan memang tak ada. Dia cuma dari sana, dia bawa je. Kan? Alhamdulillah. Kaki Akil pun berminyak sebab dia urut pakai minyak kan. Ya Allah kedap. Alhamdulillah. Ke kita allergic bunga? Ada bunga-bunga kat sini, pokok-pokok. Alamak. Alhamdulillah. Okey, Akil kalau dah bersin, memang tak boleh stop. So kita nak tunggu shuttle ke? Ataupun kita nak berjalan? Apa pendapat anda? Apa rasa? Jalan pusing jauh ni. Kan, jauh gila ni kalau nak jalan. Kalau kita lintas jalan boleh kot. Lintas jalan? Jomlah kita misi balik ke rumah. Entahlah nak. Kita menunggu. Tak ada sesiapa di jalan raya. Berhati-hati di jalan raya. Okeylah. Akil nak bersin lagi. Alhamdulillah. Okey, shuttle kita
Dah sampai. Taropopom popom, taropopom, taropopom popom. Tadi Abang Syah dia tanya Pak Gad kan, suruh datang. Ya, yeah, mari kita naik. Kita duduk belakang, boleh ke? Belakang. Duduk belakang lagi best. Ha, korang duduklah situ. Aki duduk sini. Ha, blok S ya. Ha, kita kat sini. Sini ada apa? Tiang. Boleh baring ah? Tak boleh. Ha, kita seorang je. Papa, mama, smile. Oh, grandpa, grandma, smile. Semua malah nak layan kita dah. Tak apa, tak apa. Kita single, so kita kena sorang-sorang je, ya. Oh, kali ni dia punya shuttle lain sikit lah. Tadi shuttlenya lain. Ini dah lain sedikit. Bisingnya kita. Bukan kita, Akhil je yang bising. Allahu Akbar. Alah, panas pula duduk belakang. Tak redup, kena matahari. Kat belakang redup. Menyesal pula duduk belakang. Oi. Oh, panas. Di tepi pantai yang indah. Dia ada pantai tau kat sini. Tapi macam tak boleh pergi je. Kan? Tak tahulah. Tak boleh pergi kan? Boleh je, kita jalan je lah tepi. Kalau nak jalan dari tepi boleh. Tapi entahlah nak. Rasa macam malam nak pergi. Sebab so, adalah tengah panas sekarang, sekarang ni. Setengah jam jadi 15 minit. Sekarang pukul berapa? 11.25. Oh, sekarang dah 11.30 dah. Kita kena check up pukul 12 tau. So, lagi setengah jam je nak kemas-kemas. Mak kau kemas. Ui, bonggol bukan main besar. Tak ada besar pun. Dia tinggi bonggolnya. Ya, macam itulah. Okeylah. Okeylah, lagi kita sambung eh. Kadang-kadang terlepas pula kamera ni. Aku dah takut ni kamera jatuh. Itu kamera masuk air. Ni kadang kamera jatuh menangis, geng. Yeah, dah sampai. Bye-bye, shuttle. So, abang, kita nak kemas-kemas dah ke? Tak, belum. Tak, apa lagi? Nak kena duduk situ jap. 5 minit. 5 minit duduk di sana. Okey, kita nak bincangkan kita, masa depan. Tak, kita nak guna setiap apa yang ada dekat sini. Oh, okey, sebelum semuanya menjadi kenangan, mari kita duduk dapatkan kenangan. Sebenarnya okay. Ada sesuatu yang Abang Syah macam biasalah ya. Orang lelaki yang budak-budak jangan ikut macho, ya. Yang macho. Tak elok kan? Cuba Amara cakap janganlah awak ni nak merokok je. Jangan merokok. Jangan merokok ya. Budak-budak jangan merokok. Menyesal nanti. Nanti menyesal, dia akan menjadi satu ketagihan. Macam Papa Akil pun, kita cubalah. Tapi Papa dah susah nak diubati sebab dah macam ketagih sangat. Mungkin nikotin terlalu banyak dalam badan kan. Kan dia, apa? Klorin banyak. Klorin banyak. Apa klorin pula dekat dalam badan? So jauhilah benda-benda yang tak elok. Ya anak-anak semua. Dah, lagi apa eh? Lagi apa nak cakap? Oh dah lah. Kak Nur apa nak cakap apa-apa sebelum meninggalkan tempat ini? Ha? Kak Nur dalam kesakitan ke urut? Saya tengah sakit. Kak Nur dia urut satu badan, kita urut kaki. Nasib baiklah. Kan urut kaki, kalau tak satu badan kita rasa apa? Krem-krem ha, di bahu lah. Okeylah. Jadi dah lah. Kita dah nak check out. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Dan kita pun macam mata dah tak nampak dah. Kena pakai spek. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Tak tahu lah video apa lagi aku nak buat ya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Eh, apa benda bunyi? Oh, burung. Burung merak. Burung merak tadi. Oh, woo. Oh, woo. Oh, dia tak balas. Dia bukan burung woo. Woo itu burung apa? Burung murai? Burung apa? Hah? Entahlah nak. Cuba komen kat bawah. Aki pun tak tahu. Bye-bye.